Halo guys, aku habis ada kegiatan. Hai, bentar ya, aku lagi mencari ini kabel kelilit kabelnya. Hai guys, apa kabar? Paling gak lama sih ya, karena aku mau apa namanya, mau bersih-bersih. Aku habis dari luar, habis ada kegiatan. Tutor alis, gak tahu ini aku alisnya dibikinin udah ngopi belum? Belum sih, pengen. Enggak. Jangan bisik-bisik, siapa yang bisik-bisik? Tangan aku gatal, nggak tahu kenapa nih. Merah. Cek habis tinju ya. Tinju apaan sih? Udah makan, udah. Tadi aku ikut buka puasa bareng. Tadi kan ada kegiatan. Terus habis itu kayak break gitu karena buka puasa. Kak Cika gak turu, lagi showroom suruh turu. Lagi hujan kah? Enggak hujan. Menu buka puasanya apa? Mukidi. Today happy kah? Happy. Jika sekarang di mana? Di rumah, guys. Aku tadi baru sampai rumah jam berapa ya? Aku lupa. Jam 8an sih harusnya, lupa. Kayaknya jam 8, terus habis itu aku kayak main HP gitu kan. Main HP, terus kayak mending showroom gak sih? Udah kini aku showroom. Cik, hobi kamu apa? Gak tahu, gak punya hobi. Habis kegiatan, iya. Bad mood kenapa? Siapa yang bad mood, guys? Makan belum? Udah, tadi aku udah makan. Tumben gak ngomel-ngomel, gak capek ngomel-ngomel terus. Untuk apa ngomel-ngomel, guys?
kita harus save energi. Jika jangan lupa berdoa nanti. Selalu gak sih berdoa? Kenapa tambah cantik? Makasih. Gimana today ya? Ya begitu aja. Iya, gimana ya today? Seperti biasa, bangun pergi kegiatan, pulang showroom, selesai. Happy enggak happy? Dikepang sendiri enggak, aku dikepangin kakaknya. Aku lagi suka aja gitu rambut dikepang setengah. Soalnya kayak terlihat lebih dewasa aja gitu dan tidak pakai poni-ponian. Lagi mulu kalem ya bun. Capek ya cik? Enggak sih, biasa aja beneran deh. Wah, aku juga sudah pakai baju basket kak, suka. Iya, aku pakai baju basket jersey karena kayak ya asal ambil baju aja sih sebenarnya. Jadi baju aku bukan ini, terus habis itu kayak pas mau showroom ya asal ambil baju aja. Cika udah makan, udah tadi aku udah makan sore pas jam 6 gitu kan bareng sama member-member yang kegiatan. Terus habis itu aku pesan mukidi. Cara mendukung Kak Cika dengan baik dan benar. Caranya mendukungnya dari hati, jangan ikut-ikutan orang. Kayak yang satu ngedukung, semua ngedukung, satu nge-head comment, terus semua head comment. Kadang kan orang suka ikut-ikutan orang lain gitu kan, ya gak sih? Matanya merah, emang merah. Ini kali karena makeup aku nggak punya pendirian. Iya, kadang ada yang kayak gitu kan, kayak sekalinya Cika keren banget, bla 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 bla, semuanya juga Cika keren banget ya, keren. Terus habis itu giliran ada yang satu komen, Cika kan member ini, si Cika kan kayak begini, semuanya begitu. Tapi gak apa-apa, kayak semua hal itu pasti ada resikonya gitu, gak apa-apa. Terus tetap happy kiyo. Itu suara masjid ya Cik? Iya sih kayaknya kalau kalian denger ya. Soalnya rumah aku tuh banyak banget masjid, banyak musola. Jadi ini rumahku. Sebelah sini tuh musola, sebelah sini musola, sebelah sana masjid. Terus kayak rumah aku tuh lumayan banyak dikelilingin masjid dan musola gitu. Jadi kalau kalian dengar
dengar suara azan atau apa ya, karena rumahku dekat. Kita tetap support kamu kok. Terima kasih. Aku tahu kok kalian baik-baik. Aku tahu ya mana yang baik, mana yang ikut-ikutan, mana yang ya aku tahu lah. Biarpun mungkin kalian melihat aku tuh kayak cuek atau bodo amat atau apa, terlihat pendiam, cuek, apalah. Tapi sebenarnya aku tuh tahu kalian tuh yang mana, kalian tuh seperti apa. Cara lihatnya adalah dari cara kalian DM aku atau dari cara kalian video call atau mention atau apalah semua, jadi aku bisa tahu. Telur Paskah dari Kak Verlin, thank you. Di lagi tuh mau ini ya, mau Paskah ya. Basket yuk cik, ayo ayo aja. Jangan lupa makan ya. Iya, terima kasih. Juga kenapa apanya? Are you okay? Okay. Aku kayak pengen ini deh, pengen showroom pas sahur, tapi kayak takutnya nggak bangun. Tapi pengen nyobain gitu showroom jam berapa sih sahur tuh, jam 4 ya. You're not okay. I'm okay. Jam 3-an ya. Cik, matanya bagus banget, terima kasih. Jangan maksain, enggak maksain. Ntar deh ya, kalau misalnya aku kebangun atau emang aku ada rencana, aku showroom. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, lain waktu aja ya. Santai. Jangan sedih-sedih apa sih, emang siapa yang sedih? Apalah. Kamorden, thank you. Aku mau bacain podium deh. Pertama ada Kak Verlin, terus ada Kak, aduh ini gimana cara bacanya ya, Kak
Kak Eko Saputra, terus ada Kak Sagia, Kak Met, Kak CHK, Kak Firdaus, Kak D FFA, Kak Danar, Kak Dior, Kak Jang Siaj Tachinku, Kak Anif, Kak Miloena, Kak Almalia, Kak Zuzu, Kak Fatma, Kak Alia, Kak Aldin, Kak Auji, Kak Iin, Kak Danti, Kak Dika, Kak Amalia, terus Kak titik-titik-titik, Kak Ale, Kak Mail, sayang AZZ banget, Kak Ferdi, Kak Zizi, Kak Dede Idol, Kak Sonichi, dan terakhir Kak Mong. Thank you. Thank you, thank you. How to... Nge-like ya, nge-like gak sih guys? Oh, enggak, makasih. Thank you, thank you, thank you. Enggak ya. Oke deh, terima kasih semuanya. Kecik habis showroom istirahat ya. Thank you. Dadah.